Setelah melakukan pencarian kurang lebih selama 14 jam, tim Basarnas bersama PPBD dan masyarakat Kelurahan Sengeti akhirnya berhasil menemukan korban yang tenggelam sekitar pukul 8.44 waktu Indonesia Barat Sabtu pagi. M. Firdaus, korban tenggelam pada Jumat sore setelah dilakukan pencarian, akhirnya berhasil ditemukan pada Sabtu pagi setelah 14 jam dilakukan pencarian di Sungai Pasir Pantai Sungai Batanghari Sengeti. Disampaikan Kepala BPBD Muaro Jambi melalui Kasih Pencegahan dan Penanggulangan Bencana BPBD Muaro Jambi, Zuhdi, saat dikonfirmasi membenarkan jika korban yang tenggelam pada Jumat 15 September 2023 sore kemarin telah ditemukan pada pagi ini, Sabtu 16 September 2023, sekitar pukul 8.44 waktu Indonesia Barat pagi tadi. Korban yang diketahui bernama M. Firdaus itu ditemukan tim Basarnas tidak jauh dari lokasi korban tenggelam, serta diketahui korban saat ini sudah dibawa ke rumah duka di RT 06 Kelurahan Sengeti. Novia Putri Sanjaya, JEK TV, melaporkan.